Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali dengan Sunsun di sini. Selamat datang di channel Sunsun GTSN. Dan hari ini saya senang sekali kita akan membuat satu playlist baru, yaitu cara membuat channel YouTube. Oke, di sini kita akan membuat YouTube channel menggunakan smartphone kita. Jadi semuanya tentu bisa membuat channel YouTube ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk. Yang pertama, kita masuk ke YouTube seperti biasa. Dan di sini saya belum memiliki channel ceritanya ya. Nah, jadi gimana caranya? Di sini ada nama akun kita. Nah, di sini ada menu channel Anda. Diklik aja ya. Nah, seperti ini. Tuh, oke. Okay. Nama channelnya apa ya di sini? Tapi sebelum nama channel, nama channel ini, misalkan di sini nama channelnya tentang musik, misalnya saya mau tentang musik ya, musik instrumental nama channelnya. Oke, sudah. Lalu di sini ada ubah foto Anda atau ambil foto baru. Oke, jadi di sini sebagai logo kita ya, logo channel kita di sini. Siapkan dulu ya teman-teman. Kalau di sini sih saran saya kita buat dulu logonya. Saya coba buat logonya dulu di Canva ya. Nah, ini dia Canva. Di Canva ini, teman-teman cari di sini, ketik YouTube ya, YouTube terus logo. Oh, logo. Nah, logo saluran YouTube. Ini banyak banget gitu ya yang bisa kita pilih ya. Oke, saya pilih ini aja nih. Musik M. Jadi dia seperti logo gunung, gak apa-apa. Nah, ini dia ya. Saya mau download dia sebagai logo. Klik, simpan sebagai. Oke, gambar PNG aja. Lalu unduh. Oke, selesai. Oke. Sip. Kita kembali ke YouTube ya. Nah, ini dia ya channel kita. Kita ambil, oke, nama channel sudah selesai. Tambahkan logonya. Pilih dari foto Anda. Terusan, nah ini dia ya. Yang nice, keren. Nah, gini. Klik simpan. Nah. Sip. Udah beres nih. Kita langsung buat channel. Nah, maka channel YouTube kita sudah jadi gitu ya. Tinggal ngapain? Tinggal kita masukkan video yang akan kita upload gitu, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman klik menu video, tentu masih kosong, playlist tentu masih kosong juga ya. Oke, dan di sini ada video yang sudah disukai sebelumnya oleh kita, ada channel. Di sini masih kosong juga ya. Terus tentang juga masih kosong. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja ke berandanya. Di sini ada tulisan edit channel ya. Nah, di sini ada masih kosong nih, masih warna abu-abu gitu ya. Kita ganti aja yuk warna abu-abu ini dengan gambar yang sesuai dengan channel kita. Gimana caranya? Ya, kalau kita di sini ambil foto atau dari foto Anda, kita bingung juga kan mau pakai foto apa si backgroundnya. Kembali kita buka Canva yang tadi ya. Canva. Oke, ini close aja. Kita ke home. Jadi di Canva ini disediakan nih untuk YouTube. Jadi tinggal kita pakai aja gitu ya. Nah, di sini kita cari YouTube Arts ya. YouTube Arts logo.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.